lebih awal untuk bergerak ke hadapan sekarang ini. Kita berikan tumpuan di lorong yang ketiga, Nafrina Basrisha, dan juga di lorong yang keempat, Izzatul Musfifah. Sudah pun dilepaskan sekarang ini, pantas meluru ke hadapan sekarang, Nafrina Basrisha. Dicabar di situ oleh Izzatul Musfifah. Masih lagi Nafrina Basrisha untuk sampai ke garis penamat. Begitu laju sekali larian yang dilakukan oleh pelari pecut daripada Selangor ini untuk merangkul pingat emas dalam acara 100 meter wanita akhir. Final 200 meter ketika ini. Mereka sudah pun berlepas. Tumpukan perhatian di lorong yang kelima, Nafrina Basrisha. Nampaknya Izzatul Musfifah juga berlari kencang di sana. Dan nampaknya semakin sengit larian Nafrina Basrisha. 6.90 Nafrina Basrisha. Muhammad Rizal jauh meninggalkan pencabar-pencabar lain. Izzatul Musfifah di kedudukan pingat perak jauh di belakang. Dan catatan 23.87. 23.87 merupakan rekod baru yang dicatatkan oleh Nafrina Basrisha Muhammad Rizal untuk dia memenangi pingat emas yang kedua.